merayakan hari pertama masa sekolah bagi siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Dimana hari ini merupakan hari masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Ini masa pengenalan ini sudah diatur melalui peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 18 tahun 2016 ya, tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Ini merupakan peralihan dari yang kita kenal selama ini masa orientasi siswa. Dari masa orientasi ini ada pengalaman bahwa kita berharap tidak ada lagi model-model kegiatan yang bersifat perpeloncoan atau kegiatan-kegiatan lain yang merugikan peserta didik. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini itu kepanitiaannya itu dibentuk oleh masing-masing kepala sekolah. Tadi saya sudah melakukan pembukaan masa MPLS di SMA 1 yang diikuti sebanyak 451 siswa baru tahun ajaran 2022-2023. Samping itu juga kita menyerahkan bantuan bagi siswa-siswi yang merupakan dari masyarakat miskin. Sekaligus juga pelepasan siswa calon pengibar bendera pusaka di Istana Negara. Itu tadi sekaligus kita laksanakan. Saya tekankan bahwa untuk guru dan siswa untuk berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan dan persamaan persepsi tentang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah. Kalau ada hal-hal yang terjadi di luar ketentuan itu yang merugikan siswa, mencemar nama baik organisasi dan institusi, itu akan kita berikan hukuman ya. Dan bagi kepala sekolah kemungkinan akan dibebas tugaskan, dan kalau siswa yang melakukan, kita akan memberikan sanksi keras bagi yang tidak mematuhi ketentuan selama masa pengenalan lingkungan sekolah. Berarti hari ini lancar ya untuk pembukaan sekolah hari ini, lancar kayak tidak ada kendala. Semua lancar, mereka antusias sekali, dan saya tekankan bahwa mereka harus membuktikan bahwa banyak orang yang ingin sekolah di SMA Negeri, utamanya SMA 1, tetapi karena faktor zonasi dan prestasi itu belum bisa beruntung, dan mereka harus membuktikan sebagai siswa yang terbaik di sekolahnya masing-masing.